Bapak Dr. Solihin MSC. Dibangkan oleh Alon, kepada menunjukkan dia. Untuk mewakili, penyambat mewakili Bupati Timur Tengah Selatan, nama asisten pemerintahan, sesepuh Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Edi, dan Bapak Temu dan MSC, Ketua MUI Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Dandi, Nama Sebesar Timur Tengah Selatan, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapaknya Guru Ketua Pengadilan Negeri di Alor, sama si SIP, Bapak Ketua Bupati Waktu, yang bertemu lagi di sini. Yang kami kasihi, Bapak Martin, yang mewakili Kapolres Timur Tengah Selatan, Bapak Kapolres Timur Tengah Selatan, Sesepuh Alor, penasihat, pengurus dan anggota IKAP, para imam, para pendeta, panitia pendidikan dan Bapak Ibu semua yang kami kasihi. Almarhum Bapak Haji Usman Pau, Sesepuh orang Alor, itu ikan pertama di Timur Tengah Selatan. Pernah berpesan kepada kami semua di saat beliau mengakhiri tugasnya sebagai Ketua Ikan BTS. Kalau kamu bertemu orang yang baru kamu kenal, jangan tanyakan apa agamamu dan dari mana asal. Tanyakan saja kepadanya, kamu mau kemana dan mau cari siapa. Kalau dapat, saya mengantar kamu. Sebab kalau memulai pertanyaan dengan kamu dari daerah mana dan beragama apa, semua ada sekat-sekat yang dipasang di tengah-tengah kebersamaan dimanapun kami orang awal berada. Ini pesan dari sesepuh kami yang kami kasihi, kami sangat hormati, Bapak Haji Usman Kepang Pau almarhum, ketika masa hidupnya menasihat kami seperti itu. Nasihat yang kedua, nangkani minang-enak, minangkani minang-enak. Kalau saudara sudah menangis, pergi cari tahu dan atasi masalahnya. Kalau dia sedang bersuka cita, bersuka cita lah bersama dia. Jadilah seperti lebah yang membawa madu untuk banyak orang, dan seperti lalat yang membawa musibah atau penyakit kepada manusia. Kehadiran Bapak Pejabat Bupati Alor dan para pejabat eselon 2, ada Kepala Dinas Bidangka, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kepala UNP, Kabak Humas, menjadi sesuatu yang sangat membanggakan kami. Dan mengobati rasa rindu kami untuk Alor, Nusa Kenari, tempat leluhur kami. Hari ini kami juga menitipkan ikan Kabupaten Timur Tengah Selatan kepada Bupati Timur Tengah Selatan untuk kesekian kalinya, dan juga kepada pejabat Bupati Alor, seperti kata dari para lusa, taas kami dike-dike. Sekali lagi, taas kami dike-dike, tuntun kami baik-baik. Saya bersyukur bahwa kami bisa merayakan Idul Fitri 1 Sawal 1440 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Kalau tahun kemarin Natal dan tahun baru, yang menjadi ketua panitia adalah Bapak Ingel Pao dan sekretaris panitia Bapak Muhammad Uba, maka kali ini kalau diharap untuk kedua kalinya secara kami terus dikukuhkan tahun 2022 ketua Bapak Nisa Osmahi, kami dari Kristen yang menjadi ketua, wakil ketua Bapak Oktosi
sekretaris Bapak Petrus Lupitarho, kami semua yang mengorganisir kepanitiaan ini bukan untuk balas membalas, tapi menuju untuk kebersamaan kami orang Alor yang ada di Timur Tengah Selatan. Apa yang dilakukan hari ini sebenarnya mau melanjutkan apa yang dipesankan oleh orang tua kami terdahulu yang datang di Timur Tengah Selatan kurang lebih tahun 1920 yang lalu. Inkerja sementara menyusui sejarah kedatangan orang Alor di Timur Tengah Selatan. Judul buku dari Nusa Kenari ke Nusa Cendana sudah hampir rampung Bapak-Bapak Bupati. Ternyata orang tua kami datang sebelum tahun 1920. Baik kami, baik Bapak juga. Cucunya dokter ahli di rumah sakit umum dari Sore, dan kami sudah generasi keempat di Timur Tengah Selatan. Dan mohon dukungan dari Pak Alor, mudah-mudahan buku ini segera diterbitkan, diluncurkan nanti, hanya untuk mau memberikan kepada generasi yang akan datang bahwa orang-orang Alor sudah lama datang di TPS dan datang dari sekitar datang dan mengambil orang bidang. Ada pendeta, ada guru, ada perawat, ada tukang kayu, ada tukang batu, ada tentara, dan ada macam-macam jabatan yang dipercayakan kepada orang Alor yang ada di Timur Tengah Selatan. Yang terakhir, terima kasih untuk panitia penyelenggara dan semua orang tua kami, Bapak Mama, Kakak Ibu, Saudara asal Kabupaten Alor yang telah mendukung acara ini. Terima kasih untuk Bapak Bupati Alor, Pejabat Bupati Alor yang di tengah-tengah kesibukan datang bersama kami, satu hal yang bagi kami luar biasa, motivasi bagi kami untuk bersama-sama ada di daerah ini. Terima kasih untuk Bapak Ketua MUI Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kalau halal jalan tahun lalu, Bapak Ketua MUI yang sarankan. Kalau buat latar belakang lagi, jangan hanya miskin saja. Tapi kalau bisa taruh gini, ya juga. Makanya kami panitia lanjut seperti ini. Ini permintaan dari Bapak Ketua MUI tahun lalu, dan kami coba lakukan ini. Mohon maaf lahir batin, minal aidin, mohon maaf.